Oke teman-teman, setelah ratusan purnama, setelah ribuan kilometer tadi naik ojol, aduh panas banget ya. Tadi ojolnya nggak ada AC-nya dan ini kita sampai di kantor saya, tempat saya bekerja. Dan ya hari ini kita akan ikut kegiatanku bareng-bareng ya di solider.id. Penasaran kan? Yuk ikut bareng-bareng. Assalamualaikum, Bim. Tulisanmu gimana yang kemarin? Udah siap ya? Kirim ya, Bim ya. Nanti segera tak edit dan insya Allah posting hari ini bisa insya Allah. Gitu ya, Bro. Tak kira, tak tunggu ya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Nah, teman-teman, barusan saya melakukan aktivitas yang biasa saya lakukan, berkoordinasi, berkomunikasi dengan kawan, kami nyebutnya kontributor begitu ya. Kontributor adalah orang yang atau mereka atau kawan-kawan yang berkontribusi menulis konten di solider.id. Nah, setelah itu kemudian ya editing-editing menyesuaikan dengan standar yang ada di solider.id. Dan selanjutnya adalah kami mengupload ke portal atau website yang namanya solider.id. Nah, apa itu solider.id? Solider.id adalah sebuah portal berita, sebuah website yang secara fokus menyuarakan isu difabel atau disabilitas seperti itu. Menyuarakan, kalau lebih tepatnya adalah menyuarakan isu advokasi difabel begitu ya. Nah, karena apa? Karena kami berkomitmen bahwa difabel ini semakin hari semakin harus setara begitu, semakin setara dan bisa terus berkontribusi di masyarakat seperti itu. Ada banyak hal atau banyak konten di solider.id, jadi nggak hanya berita begitu. Kami juga memposting tulisan-tulisan yang bersifat features, kemudian human interest seperti itu juga kami posting. Harapannya adalah masyarakat luas semakin tahu tentang difabel, masyarakat luas semakin banyak yang baca solider. Dan isu difabilitas atau isu difabel nanti menjadi isu yang ya sama dengan isu yang lain, isu perempuan dan beberapa isu yang lain seperti itu. Nah, saat ini kami fokus begitu ya ke isu yang lebih spesifik, yaitu isu keadilan seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kawan-kawan difabel ini meraih keadilannya, bisa kawan-kawan yang misalnya berhadapan dengan hukum bisa lebih berani untuk melaporkan, kemudian juga dari segi aparat sipil negaranya juga lebih bisa aware dengan difabel, tahu bagaimana berinteraksi dengan difabel dan lain-lain. Nah, cara-cara ini kami lakukan, kami upayakan dengan memproduksi konten-konten positif lewat portal yang kami cintai yang namanya solider.id. Nah, teman-teman sekalian, jadi solider.id ini adalah bagian dari lembaga kami, ya, di lembaga tempatnya bekerja namanya SIGAP atau Sasaran Inklusi dan Gerakan Advokasi Disabel. Jadi di sini kami tidak sendiri, teman-teman ya. Kami ada beberapa kawan dari divisi-divisi yang lain. Yuk berkenalan bareng sama mereka dan ini dia videonya. Saya Haris Munandar, Wakil Direktur SIGAP. SIGAP mempunyai cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif. Di SIGAP untuk mewujudkan itu dimulai dari lingkungan SIGAP sendiri, di mana semua
staff itu terdiri dari debabel dan non-debabel. Debabelnya sendiri bermacam-macam, ada yang tuli, ada yang punya hambatan penglihatan, ada juga yang memiliki hambatan mobilitas. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, SIGAP memiliki beberapa program. Yang pertama adalah program terkait dengan advokasi. Advokasi ini bisa ada yang sifatnya strategis, yaitu advokasi terkait kebijakan. Contohnya adalah juga berupaya untuk mewujudkan sistem peradilan yang inklusif. Kemudian juga di tataran masyarakat ada mengikutkan membuat percontohan atau pilot tentang desa inklusi. Kemudian ada advokasi juga, artinya pembelaan terhadap teman-teman di Babel yang mengalami permasalahan dengan atau menghadapi permasalahan dengan hukum. Nah, ini advokasi yang sifatnya responsif. Ketika ada kasus, kita bantu bagaimana di Babel itu menyelesaikan kasus hukumnya. Kemudian ada program yang terkait dengan desa inklusi, yaitu tadi membuat percontohan-percontohan desa inklusi di berbagai wilayah. Sampai saat ini lebih dari 15 desa yang kita buat percontohan sebagai desa inklusi. Kemudian program yang lain yang terkait dengan COVID saat ini adalah SIGAP juga ikut membantu mengatasi COVID ini di beberapa daerah di Yogyakarta. Halo, selamat jadi Mas. Saya Puni Fatona. Saya dari SIGAP Indonesia. Di SIGAP saya sebagai asisten program untuk program Desa Inklusi. Dalam Desa Inklusi ini, kami membangun dua sisi pemahaman. Yang pertama dari sisi difabel atau teman-teman yang difabel yang di masyarakat. Yang kedua adalah ada dari sisi pemerintahan. Desa yang inklusif adalah desa yang membangun teman-teman difabel, membuat teman-teman difabel agar setara dan punya kesempatan yang sama di masyarakat. Nah, di sini kita bangun dua sisi, satu difabel kita kuatkan dengan pemahaman agar mereka mampu berdaya dan punya kepercayaan ini, sehingga mereka juga punya kemampuan seperti yang lainnya. Yang kedua, kita berikan keterbukaan agar pemerintah bisa menerima teman-teman difabel dan juga mengakui keberadaannya, sehingga bisa bersanding bersama untuk membangun desa yang inklusif. Terima kasih. Saya Alka Fandi. Saya sebagai staf unit Braille di SIGAP Indonesia. Adapun unit Braille ini mulai sejak tahun 2015 sampai sekarang. Kemudian programnya antara lain kita membrailkan buku-buku yang ada di SIGAP. Kemudian selain itu melayani juga untuk pemesanan buku-buku Braille atau artikel Braille yang biasanya dipesan oleh teman-teman yang berada di luar lembaga SIGAP. Kemudian juga selain itu kita juga melayani untuk pembuatan kartu nama yang aksesibel atau kartu nama yang di dalamnya terdapat huruf-huruf Braille. Kemudian juga selain itu kita juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah, salah satunya yaitu dalam hal pembuatan template surat suara untuk pemilu dan juga pembuatan untuk profil sosialisasi di dalam pemilu itu sendiri. Mungkin sementara seperti itu, terima kasih. Halo, saya Yulidia, biasa dipanggil dengan Neneng. Jabatan saya sebagai Manager Office di Kantor SIGAP Indonesia. Pekerjaan saya sehari-hari mengenai
pengadministrasian dan perkantoran di Sigap. Saya sudah ada di posisi ini sudah sejak 2003 sampai saat ini pekerjaan yang saya lakukan mengenai administrasi dan masalah rumah tangga dan masalah HRD gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Selamat pagi. Kami adalah tim keuangan di Sigap yang menjalankan kegiatan proses laporan dan keuangan dari program ke lembaga Sigap. Kami ada bertiga, saya Prabasti Obayanti, ada Pak Sakir juga Pak Udin sebagai manajer keuangannya. Terima kasih. Halo. Nama saya Raka. Saat ini saya sedang magang di Sigap. Oke teman-teman, seperti halnya media-media yang lain, Solidar juga terus berinovasi gitu ya. Kalau sebelumnya itu kami hanya punya website, nah sekarang kami punya beberapa pengembangan teman-teman. Ada Solidar TV di YouTube dan juga ada podcast di DivaPods. Selain itu kami juga ada sosial media teman-teman, di Instagram, di Twitter, di FB gitu. Nanti silahkan di ini ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini dan juga membagikannya ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian dan lain-lain. Dan juga nggak lupa silakan follow akun-akun Instagram kami, akun-akun sosial media kami yang ada di deskripsi nanti. Dan buat teman-teman yang punya ide terkait dengan isu difabilitas dan pengen dituangkan dalam bentuk tulisan, boleh banget. Kami terima kontribusi teman-teman dan nanti insya Allah kalau lolos kurasi nanti akan kami tayangkan di portal solidar.id. Kirimnya kemana? Silahkan kirim ke ajiwan.arief@sigap.or.id.